Dubai menyetujui pembangunan tenaga surya terbesar di dunia. Pembangkit tenaga surya terbesar di dunia akan jadi lebih menarik. Pemerintahan Dubai telah memberi persetujuan kepada 700 MW tambahan kepada Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park. Taman tersebut kini memiliki 2,3 juta panel tenaga surya dengan kapasitas 200 MW. Kapasitas diharapkan akan naik sekitar 5.000 pada tahun 2030. Para pengembang taman akan mengcover 214 square kilometer dengan 260 meter menara solar sebagai panggung utama. Produsen taman surya menggunakan lensa dan reflektor untuk mengkonsentrasikan sinar matahari untuk cairan panas yang akan dipakai untuk menghasilkan uap untuk menjalankan turbin. Keuntungan dari sistem surya ini adalah lebih fleksibel karena energi dapat disimpan sebagai panas dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Kekurangannya, mereka lebih mahal daripada tenaga surya tumbuhan.